Cici, puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati, kegiatan MTQ yang penuh dengan syiar Islam ini akan menjadi mubazir jika tidak memberi bekas dan pengaruh terhadap perilaku dan kehidupan masyarakat Muslim. Untuk itu, ke depan sangat diperlukan perhatian dan keterlibatan sungguh-sungguh serta tanggung jawab seluruh komponen umat Islam dan jajaran pemerintah agar setelah penyelenggaraan MTQ ini dapat tetap memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat kita. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku Camat Bukit Batu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Sekretaris Kecamatan Bukit Batu serta para pihak yang telah banyak memberikan perhatian, kerja keras, keuletan, dan bantuan terhadap penyelenggaraan MTQ pada tahun ini. Secara khusus, saya mengucapkan rasa bangga kepada Ketua Tim Pengarah Pilkada Kecamatan Bukit Batu beserta seluruh anggota yang telah menampilkan makanan dan minuman dengan enak selama pelaksanaan MTQ. Selanjutnya, kepada seluruh pejabat pada Kecamatan Bukit Batu, adik-adik honorer serta Satpol PP selaku tuan rumah yang telah memberikan perhatian penuh dan pelayanan prima untuk mensukseskan acara MTQ ini. Mudah-mudahan imbalan Allah SWT menjadi imbalan pahala yang setimpal. Serta tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh dewan hakim beserta majelis hakim serta seluruh peserta MTQ yang telah bekerja keras, sungguh-sungguh dan bersemangat penuh serta bekerja profesional dalam MTQ ke-33 tingkat kecamatan Bukit Batu. Tidak lupa juga saya mengucapkan rasa bangga dan ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis daerah pemilihan Bukit Batu Siak Kecil Banyumas Manar, Bapak Zuhandi dan Ibu Ferry Zalu, Kepala SOP Kelas 2 dan Jumuton, Bapak Humaid Minabari SD, Manajer Produksi PT Kilang Pertanian Internasional Siopani, Bapak Antoni Golok Saribu, beserta Bapak Rahmat Hidayat, Bapak Aitik, Pimpinan Bank Riau, Bank BRI, PT Sekanto Pertama Kapmur, serta rasa bangga juga kami sampaikan kepada semua kepala desa dan lurah beserta ketua tim pengarah PKK desa dan kelurahan yang telah berpartisipasi penuh pada acara MTQ tahun ini, mulai dari kegiatan pawai taruh, pengiriman peserta MTQ dan penyiapan stand bazar desa, kelurahan dan lurah yang sangat spektakuler. Bawa duit jajan, jangan tak belanja, wak. Bazar MTQ panjangnya sampai 1 kilo. Setiap malam ramai yang datang membeli. Mak-mak beranak banyak yang pening kepala karena anaknya jajan tak pakai duit. Lempeng dimasak Ibu Diana, sempolet ditumis Dr. Fici. Kesuksesan pelaksanaan MTQ yang kita tajam membuat rasa bangga bagi diri kami. Pak Iwan memancing ikan bersama Odi, Wilda Diki Embun Yani Jimmy Sani rajin membantu. Salam hormat dan takzim dari kami selaku camat kecamatan Bukit Batu. JJ, puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati, selanjutnya kepada para pemenang kami mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai. Persiapkanlah diri dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti pemusatan latihan agar berhasil dan dapat mengharumkan nama baik Kecamatan Bukit Batu pada MTQ tingkat Kabupaten Bengkalis yang rencananya akan diadakan pada bulan November yang akan datang. Bagi peserta yang belum berhasil dalam MTQ tahun ini, kami minta agar terus melakukan upaya meningkatkan kemampuan sehingga pada saatnya nanti mampu meraih prestasi sebagaimana yang diharapkan. Pergi ke sejarah mengambil pinang, balik dari situ singgah ke Sukajadi. Selamat kepada para pemenang, semoga Allah SWT memberkati. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati, Sebelum saya mengambil sambutan ini, kami sampaikan insyaAllah Kecamatan Bukit Batu dari anggaran bermasa akan melaksanakan pertandingan gerak jalan dengan tema gerak jalan bermasa sehat bersama yang bisa diikuti oleh tingkat SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA dan sekolah umum sederajat. Segera siapkan tim gerak jalan terbaik Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Pertandingan tidak wajib menggunakan baju seragam dan baju seragam tidak dinilai.
Insya Allah pertandingan akan kita laksanakan pada pertengahan bulan Oktober yang akan datang. Selanjutnya kami juga akan melaksanakan pertandingan sepak bola bagi anak-anak usia di bawah 12 tahun atau under 20. Piala Lurah Sungai Pani atau Lurah Sungai Pani antar sekolah dasar SD pada 3 kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Masmana. Insya Allah turnamen sepak bola U12 akan kita laksanakan di akhir bulan Oktober tahun 2022 ini. Segera berlatih dan siapkan tim terbaiknya. Jauhi narkoba, seks bebas, balap liar, ngelen, dan judi online. Pergi ke bazar MPK setiap hari, membuat tali pinggang diikat kuat-kuat. Tak salahlah kalau kami memuji, masyarakat Kecamatan Bukit Batu memang hebat. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya, selaku Camat Bukit Batu, menutup secara resmi MTQ ke-33 tingkat Kecamatan Bukit Batu tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi seluruh upaya kita bersama. Mengasah batu di tengah sawah, batu di asah bapaknya si teguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPRD Kabupaten Bukalis, Sekjen Bukit Batu, Kapolsek Bukit Batu, dan Ramil Bukit Batu, Manajer Pertamina Eturio Sungai Pani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, Ketua RW.